Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel saya, Kampung Hijau TV. Oke, pada malam hari ini saya dapat kabar gembira yang katanya satelit C9 ada tambahan channel baru. Oke, saya akan scan ulang receiver saya. Saya menggunakan receiver non rekomendasi merek Skybox A1. Untuk scan ulang, pertama kita masuk pada menu, kemudian kita masuk pada satelit, kemudian kita cari satelit C9, kita tambahkan transponder terbaru dulu ya sob. Pertama 11861 horizontal 45.000, yang kedua 11101 vertikal 45.000. Oke, teman-teman sudah bisa menambahkan transponder. Gampang sob. Dengan cara tekan tombol tambah atau tombol merah, kemudian masukkan nomor transponder. Oke sob, kita centang dua-duanya ya. Pertama kita centang, dua kita centang. Kemudian kita scan, kita tekan tombol biru pada remote. Oke, cari TP, hanya FTA ya. Kemudian pindai saluran televisi, kemudian jaringan tidak, langsung kita cari. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke bro, pencarian sudah selesai. Kita berhasil mendapatkan 25 saluran televisi. Coba kita buka, kita tekan OK. Matrix Shop, kemudian TV edukasi, kemudian El Cinta TV, kemudian TV 9 Nusantara, kemudian UTV, kemudian Hop Channel, kemudian MTA TV, kemudian My TV Open, kemudian BBS TV Open juga, kemudian ada ATV, kemudian ada FTV, kemudian ada TVP. Mantap juga nih. Kemudian ada M-Sign Channel, ada Magna Channel, Open Bro, Magna Channel, kemudian ada M Channel. Ini FTA yang dulu ya, M Channel. Ada Channel V, Singkong, ada AAI, kemudian Tun Mac, Roja TV, RTV. Oh, RTV masih gelap. JTV, Bali TV, ini FTA yang dulu. Kemudian TVmu, oke sob, memang betul ada penambahan channel, jadi total semuanya
ada 25 channel FTA yang bisa disaksikan di receiver non rekomendasi. Saya menggunakan receiver Skybox A1. Oke, demikian informasi terkini. Apabila bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.